Langkah pertama jangan dibongkar dulu, kita pastikan betul nggak rusak ini. Kita tarik dulu ininya ya. Caranya kita tarik ini ayunannya. Kapan dia menyala lampunya, berarti dia rangkaian normal, dinamo bagus, toh. Tarik. Oh bagus berarti, toh. Menyala nggak lampunya? Menyala ya. Saya tarik ini menyala lampunya ya. Nah berarti dinamo bagus ya, kalau menyala. Assalamualaikum, jumpa lagi bersama kami Indosel, Indonesia Service Electronic. Kali ini kita kedatangan ayunan baby yang mereknya Polar. Katanya tidak masuk strom ya. Kita coba tes apakah masuk strom apa tidak. Dipastikan, dicuk, dikasih hidup. Oh ya, tidak menyala ya. Oke, langkah apa yang kita lakukan? Langkah pertama adalah kita tes adaptor ya. Tapi tunggu dulu teman, jangan lupa like, comment, subscribe, tekan lonceng supaya Anda dapat notifikasi video berikutnya dari Indosel untuk referensi perbaikan elektronik. Oke? Jangan lupa share ya sebanyak-banyaknya. Oke? Jadi langkah pertama adalah kalau tidak masuk strom, jangan dulu korek-korek yang lain. Kita biasa cek dulu ininya ya. Ini kan pakai trafo ya, kasih masuk saja begini, baru kasih kali satu ya, kali satu, seperti biasa, ngukur trafo. Nah, ada goyang sih, saya kasih kali 10 supaya kelihatan goyangnya. Nah ini ya, berarti trafo aman ya, trafo aman. Jadi trafo aman. Sekarang kita ukur outputnya, output tegangan ini yang dari trafo. Ini harus dulu ini dipastikan supaya hemat waktu. Kasih masuk strom, kemudian ingat jangan lupa pakai volt DC ya, kali apa posisi skala 50 ini ya, 50. Nah, kelihatan ya teman. Kemudian biasanya itu negatifnya di body, yang warna hitam ini negatif di body, kemudian positifnya di tengah. Kita ukur, kita tusuk. Oh ada 13 volt, jadi adaptor normal ya, kita sesuaikan. Betul nggak adaptor 13 volt? Kita lihat di sini. Kita lihat di sini, neutron AC adaptor berapa ini? 12 volt ya? Nah ya, kurang lebih. Jadi cocok ya. Betul ya, tadi di sini 12 volt. Oke, berarti adaptor aman. Ini sudah aman, berarti nggak dikorek-korek lagi ini ya. Kemudian kita masuk di sini. Langkah pertama jangan dibongkar dulu, kita pastikan betul nggak rusak ini. Kita tarik. Kita tarik dulu ininya ya. Caranya kita tarik ini ayunannya. Kapan dia menyala lampunya, berarti dia rangkaian normal, dinamo bagus, toh. Tarik. Oh, bagus berarti. Toh. Menyala nggak lampunya? Menyala ya. Saya tarik ini menyala lampunya ya. Nah, berarti dinamo bagus ya kalau menyala. Oke? Sekarang kita bongkar. Kita pastikan apanya yang rusak. Ada 4 bautnya. Hati-hati bukanya, pelan-pelan. Oh, di sini dia. Nah, kita buka. Loh, sudah dapat ini, ada kabel yang putus, teman. Loh, ini sambungan kemana? Coba kita lihat. Oh, sambungan ke sini. Ini. Saklar. Berarti bisa jadi kabelnya yang lepas, ya, solderannya. Tapi di sini ada berapa? Ada 3 titik. Di mana tempatnya ini? Kita harus pastikan, jangan sampai salah, ya. Terus kemudian dia longgar sekali ini, makanya goyang-goyang, makanya putus. Karena memang goyang-goyang, harus kasih kencang ini. Ya, kasih kencang nanti. Supaya tidak goyang-goyang. Ya, ini kan longgar, kasih kencang dulu. Nah ini supaya nanti kalau tidak goyang lagi toh harus dikasih lem kastol supaya dia tidak jalan turun ke bawah, itu caranya supaya orang puas pakai kan, tidak lepas lagi, tidak putus lagi.
Masa kasihan jauhnya misalnya dari luar kota. Jauhnya dibawa hanya kabel putus. Coba orangnya tahu kan? Makanya pemirsa yang ada di seluruh tanah air dan juga teman-teman yang sedang belajar servis elektronik, kalau ada punya barang keluarga, tetangga mati toh, itu jangan langsung dibawa jauh-jauh, kasihan. Pertama jauh, buang-buang waktu, kemudian juga buang-buang uang. Maka untuk berpikir hemat, coba beranikan diri dibuka, dilihat siapa tahu ada kabel yang putus. Kayak begini kabel yang putus. Kan lumayan kan? Ya, ini dikasih timah kalau menyambung. Mau nyambung ke tempat. Ya, yang satunya juga dikasih timah. Kita periksa dulu yang mana yang tempat sambungan, jangan sampai salah. Ya. Yang mana? Oh ini, ada bekas timah ini. Ini ya. Berarti itu positif, ini negatif. Kita cek dulu, kita pastikan dulu yang negatif apa yang positif ini ya. Kita cuk dulu ini, kemudian kita tusuk ini, kita supaya tahu yang putus itu yang positif apa yang negatif ya. Kapan negatif sama positif, kalau dia salah pasang jadinya bukan ngayun ya, tapi bisa terbakar. Ini coba tes negatif. Oh, berarti yang positif teman ya. Ini kan merah kan positif. Kalau pengukuran di sana sudah lihat sana tuh avometernya ini. Nah ini kan saya ukur positif ya. Nah, ini kan tidak. Ya, berarti di sini positif ini ya. Yang putus positif disambung ke sini. Yang kabel ini yang putus tadi. Ya ini. Ya, oke. Sekarang kita sambung. Kelihatan ya. Jadi cara menyolder yang baik itu adalah masing-masing objek dikasih timah ya. Dikasih timah, diperbaharui timahnya juga. Nah, lihat, ditunggu sejenak, langsung lepas. Nah, insya Allah. Ya, kita tes sekarang. Kita, ini kan sudah dicuk, ini ya, kita kasih hidup. Menyala teman, menyala. Itu berarti sekarang kita tes ayun-ayunnya. Karena di sini ada 3 dinamo. Biasanya kan ada rusak 1 dinamo, tapi sekarang kita tes, toh, apakah nanti mau dikasih anu ya, dikasih apa itu lem kastol supaya. Nah, sekarang kasih hidup dulu ini toh. Nah, udah hidup. Mengayun teman. Mengayun teman. Ya, menarik dia. Menarik dia toh. Menarik toh. Menarik dia. Menarik toh. Oke. Okay. Nah, ternyata kameramennya dia penasaran, dia mau tarik-tarik juga. Kendara kalau masa kecil kurang bahagia. Ya, baik, sekarang kita baut. Begitu ya teman ya, saya ulangi lagi. Saya baut dulu, supaya dipastikan toh. Wah itu tetangga lagi jualan musik. Ya nggak apa-apalah. Bukan jadi hiburan akhirnya. Saya tutup dulu. Nanti saya pastikan bagaimana cara operasional ini ayunan baby ya. Tambah nantang itu di sebelah teman. Ya. Ini juga karena tukang shootingku ya, kameramennya itu penasaran kayak apa sih Ayu dan Baby itu, karena dulu itu pakai karet dia. Pakai karet ditarik-tarik. Nah, toh. Si masuk. Nah, toh. Kemudian kita ayun. Dia melawan. Melawan kalau dia anu ke situ. Melawan tanganku enggak. Dia tertarik sendiri tanganku ini. Ketarik sendiri tanganku ini. Bagus toh. Oke teman, jadi inilah ayunan baby. Baik, sekali lagi Indosel nggak ada apa-apanya kalau tidak dengan izin Allah SWT. Oke baik, terima kasih, sekian dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi saya dan kita semua. Salam.